Kita beralih ke informasi lain, seorang pria di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ditemukan tewas di sebuah kebun tebu. Diduga korban dibunuh setelah di sejumlah bagian tubuhnya ditemukan luka bekas pukulan benda tumpul dan luka bakar. Jenazah pemuda yang diperkirakan berusia antara 19 tahun hingga 26 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri untuk diautopsi. Mayat pemuda tanpa identitas ini ditemukan di ladang tebu di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri oleh warga usai pulang dari kebun pada Rabu petang. Sejumlah luka lebam akibat hantaman benda tumpul terdapat di sekujur tubuh korban. Selain itu, sebagian tubuh korban juga terbakar. Kuat ini dibunuh, lalu tubuhnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut.